fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa badan usaha milik daerah memiliki peran yang sangat strategis untuk menggali sumber pendapatan lain guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Mimika. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, terakhir fraksi PDI Perjuangan ingin kembali menegaskan bahwa seluruh hasil laba atas penyertaan modal oleh pemerintah Kabupaten Mimika wajib untuk dipergunakan dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Mimika, khususnya masyarakat Amume dan Kamoro.